bismillah intinya bud. Eh itu pada ini pantesan kita tadi ke tempat makanannya jualannya nggak ada itu betul. Ibu, kita lupa, ada tamu bu. Iya. Kita ada madu. Kenapa ngejual itu pak tadi? Ya begitu. Batu. Bu, bapak, ntar ya. Kenapa teh? Nggak tahu ibu jatuh. Tuh, masih ada energi yang negatifnya. Ini buat ukuran dengan kami, dengan kita bud. Coba bu, itu ke sini pak. Saya tahu nih pak. Coba bu, itu ke sini. Bapak mah nggak pernah tahu ya. Siapa yang nyuruh kamu? Hah? Siapa yang nyuruh kamu? Siapa yang nyuruh kamu? Oh, si Raja cemburu jadi ya? Iya, makanya gue jadi gak mungkin ada asap kalau gak ada api. Betul, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wala quwata illa billahi alihi wa ajim. Bersyukur kita terus kepada Allah biar apa bu? Biar dipanjatkan. Panjatkan. Bagi manjat-manjat si Budi ya. Biar kita selalu diberikan lebih. Ya kan? Ya, alhamdulillah. Kembali alhamdulillah. Jangan lupa ucapan alhamdulillah. Wujud syukur kita kepada Allah setelah semenjak kita bangun dari tidur ya, dengan hela napas kita, dengan segala ingatan kita, kita harus syukuri. Ya, dan juga jangan lupa ya, hari ini kita ada di dekat rumahnya Riza dan juga dekat rumahnya Pak Usman. Pak Usman. Jadi dekatan tuh rumahnya ternyata ya. Cuman gini bud, ini kira-kira ini di Sableng kemana bud ya? Justru itu saya juga hari ini gak ketemu. Aduh kacau ini, saya curiga dia ke si Wulan. Si Wulan. Kacau ini di Sableng. Kemana ini? Udah 2 hari gak ada. Udah 2 hari ngilang. Astagfirullahaladzim. Sahabat, saya minta komentarnya dong. Ini kita harus kemana nih? Mau kita ke Reza atau ke rumah Pak Usman dulu? Pak Usman. Tapi kan kemarin kita udah janji bun ke Pak Usman ya. Kan ketemu Teh Ola.
Anaknya namanya Teh Ola ya. Aduh, udah buat tempat. Aduh ya, enggak kisableng, enggak budi ya. Tapi yang selalu disalahin saya mulu sih, Bud. Aneh. Enggak tahu sih juga. Jadi kena batunya terus ya. Kacau. Kena dampaknya ya. Malu sekarang belum punya istri, guys. Kacau. Biar cepat-cepat punya istri lah. Amin. Sugananya. Sugan. Anak gedagang. Baik, sahabat. Jadi ini coba dong komentarnya sahabat, kita ke gereja dulu apa ke rumah Pak Usman dulu, bacain deh. Kayaknya lebih memilih Bending ke rumah Reja kayaknya. Ke rumah Reja atau Pak Usman? Coba Pak Usman dulu deh, Bud. Kan gak enak kan, udah janji kemarin. Pak Usman aja. Rumah Reja dulu lah, siapa tahu ada kan. Ke rumah Reja? Iya. Main ke rumah Reja. Ya udah, itu banyak yang komen rumah Reja bukan? Iya. Cuma Reja dulu sih. Kita promosi aja. Bismillah. Yang penting tujuan kita kesampaian semua. Tapi di rumah Reja emang ada Teh Ola. Iya, itu enggak ada Teh Ola. Teh Ola. Astagfirullah, Budi jahonya. Ya kan kemarin dekat saya, guys, pas ibunya kerasukan itu. Sebut enggak pada sepi ya? Iya. Ini kan rumahnya ya? Enggak ada orang, guys. Ada orang. Assalamualaikum. Enggak ada orang, guys. Assalamualaikum. Ada orang nggak ya, Bud? Nggak ada kayaknya, Bud. Nggak ada kayaknya. Pernah nggak ada kayaknya. Hah? Udah nggak ada. Si ibunya nggak ada kali ya? Kalau udah tidur ya, si ibunya. Bisa jadi, Bud. Kemungkinan, Bud. Ya berarti emang harus ke rumah Pak Usman dulu kali. Aduh, kacau. Pak Usman ya, Bud. Terolak, Bud. Terolak. Kemarin terulan-ulan, sekarang terolak-olak. Terolak-olak. Aduh, Budi. Astagfirullahaladzim. Habisnya saya kelas star terus sama Anden. Apa sih lu, Bud? Kelas star? Iya. Tapi Ulan, Ulan dapat sama Anden. Aduh, kicau juga ya. Ya, namanya rezeki jodoh mah udah ada yang ngatur, Bud. Udah ada yang ngatur. Jangan ya. Jangan takut, Bud. Bismillah intinya, Bud. Itu Pak Deni. Pantasan kita tadi ke tempat makanannya, jualannya nggak ada. Itu kebetulan udah di luar ya. Ya kita tanya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Aduh, sehat Pak. Alhamdulillah. Aduh, saya tadi di mana? Lewat tempat jualan si Bapak. Oh, kebetulan saya udah tutup. Iya, tadi ke tempat Bapak. Saya pengen lihat gitu Pak. Gimana sih kondisinya? Dalam aja diceritain Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikum. Salam. Teh Ola. Teh Ola. Aduh. Enggak masuk ya. Enggak masuk. Ya. Maaf ya, Teh. Iya, enggak apa-apa. Punten ya, Teh Ola ya. Sehat. Alhamdulillah, sehat. Sehat ya. Yang penting sehat dulu ya. Itu gimana sih, Bud? Yang penting sehat dulu. Iya. Bener ya? Yang penting sehat ya? Alhamdulillah kalau Teh Ola sehat. Tadi saya ke bekerja tempat Bapak jualan. Cuman kok saya lihat sepi ya, Bud? Iya. Gak ada yang di luar. Saya pikir udah tutup kali. Ya, barusan banget itu. Tutup saya pulang. Kenapa Ibu kambuh lagi apa gimana? Ya semenjak kemarin ini, alhamdulillah, mungkin gimana ya, masih lemas lah badannya. Oh masih lemas. Tapi nggak kambuh kayak kemarin, nggak ada. Nggak. Oh alhamdulillah. Kita nggak ini, Bud, apa nggak terlalu khawatir lah. Berarti Ima juri kita bakal apa, Bud? Ibu! Kita lupa, rasanya ada tamu, Bu. Iya, kita ada madu, Pak. Madu Kapalang.
Insya Allah nanti saya bawain deh buat si ibunya ya. Iya, iya. Iya, Bu, sini Bu. Kamu? Gimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah baik, Pak. Udah kenal sama saya sekarang? Kenal, Pak. Sama anak udah kenal? Udah. Oh, Alhamdulillah. Masya Allah. Sekarang, ya beginilah. Alhamdulillah udah sembuh di saya. Meskipun masih agak lemas badannya. Dari kejadian semalam, ya. Tapi jangan lupa istighfar terus, ya. Istighfar, salawat, salawat, istighfar, istighfar, salawat, dan juga jangan lupa lima waktunya ya, Bu. Iya, betul. Mau setan, mau jin, mau iblis pasti kabur. Kalau bisa dulu tujuh waktu lah ya, kalau bisa. Tujuh waktu. Tujuh air ya. Iya, terima Pak. Iya, Bu. Antar ya. Kenapa ngejual itu Pak tadi? Ya begitu. Gimana tuh? Omset apa benda kamu lagi sepi? Kenapa ini? Apaan tuh? Bu? Kenapa? Gimana Pak? Bentar ya? Iya, kenapa? Apa lagi, Bu? Coba. Kenapa, Teh? Nggak tahu, Ibu jatuh. Setelah sini. Sini, Bu. Yes. Ibu kenapa lagi? Kenapa Bu? Udah, mending teh olah aja ya yang... Sini Bu istirahat aja. Sini Bu nyender Bu, sini Bu. Sini, jangan dipaksain. Begitu lah. Masih ada energi-energi negatif ya. Jadi berbenturan dengan kami, dengan kita Bu, jadi begitu. Tuh, ini ya kan. Coba Bu itu ke sini Pak, saya tahu nih Pak. Jadi Bu itu ke sini. Bapak mah nggak pernah tahu ya orang ini ya. Saya tahu ini Pak, ini orang ini. Kenapa sih Pak juga lagi kesini Pak? Kenapa sih Pak? Pokoknya tuh misalkan Bapak dibawa kesini lagi, kan kamu bakal akibatnya. Iya. Kayak gimana? Heling, ini. Lo pulang nggak ya? Ibu kenapa lagi Bu? Kenapa? Ini kenapa lagi? Suruh pulang. Ini tamu Bapak, Bu. Dia tuh mau ilmu hitam, tau gak, Pak? Ilmu hitam apa? Bapak tahu, ya? Bapak gak tahu, Bapak. Dia orang baik, Bu. Bapak tahu dia nih. Kayak gini, tahu. Ilmu hitam dasarnya dari mana, Bu? Saya mengajarkan, memberitahukan istri, Pak. Ya, salawat. Masa ilmu hitam, ya? Pokoknya Bapak. Bapak jangan bawa Anu ini kesini lagi. Ibu gak mau, ya? Gak mau, Ibu? Kenapa? Ya, Bapak tuh gak tahu ya. Dia tuh orang-orang aneh loh. Ini mau hitam gitu. Anehnya dari mana, Bu? Dari mana anehnya? Astagfirullahaladzim. Siapa yang nyuruh kamu? Hah? Siapa yang menyuruh kamu? Istighfar. Siapa yang menyuruh kamu? Jangan tanya. Aku di sini punya jiwa ini. Siapa yang menyuruh kamu? Gak ada urusan dengan kalian. Jelas, ini sudah menjadi urusan kita. Kamu memfitnah kami. Ilmu hitam, jelas-jelas kamu yang hitam. Istighfar. Kamu siapa? Gak ada urusannya kamu. Saya. Siapa? Disuruh siapa kamu? Enggak. Siapa kamu? Siapa? Disuruh siapa? Kamu ah? Kasih deh istighfar. Istighfar. Siapa? Kamu. Kasih istighfar. Istighfar. Apa? Saya. Apa? Pergi gak kamu? Kamu yang pergi. Saya gak akan pergi. Saya gak akan pergi. Ya, Istighfar punya Bu.
Astagfirullahaladzim. Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Gak tau kamu orang hebat. Saya lebih hebat daripada kamu. Gak ada orang hebat. Gak ada. Gak ada makhluk Allah yang hebat. Saya orang hebat. Lebih hebat dari Anda. Ah, kamu itu cuma mengaku-ngaku saja. Hebat apa kamu? Gak tau ya. Iblis kamu itu. Saya ini yang punya jawara. Wih, jawara mana? Ah, kamu itu cuma bisanya. Kamu gak tahu aja siapa saya di sini. Saya ingin menjauhi ibu ini. Gak takut, saya gak takut. Sedikit pun saya gak takut. Kamu disuruh siapa? Gak ada yang hebat. Kamu disuruh siapa? Gak ada yang sakti. Kamu disuruh siapa? Suruh saya? Iya, siapa? Gak tahu. Iya, siapa? Siapa? Istighfar bunyi buku. Siapa? Istighfar. Kasih air, minum bu. Kasih minum teh. Minum, Gus. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kita selawat ya, Pak Usman. Ceritain aja kita, Pak, apa adanya. Sebenarnya kalau musuh mungkin nggak ada. Kalau untuk permasalahan, oh iya, waktu di depan tempat tinggal saya, iya, mungkin ada sedikit percecokan dengan saudara Reza. Nah, itu dia, Pak. Bapak cekcok sama Reza? Iya. Cekcok sama Reza sampai RT, RW, sampai di musyawarahnya rumah saya. Mungkin masalahnya apa namanya? Hal kecil atau bukan masalah salah paham, Pak ya. Karena kan saudara Desi pengen main sama anak saya Ola. Terus olahnya nggak ada. Siapa? Si Reza melihat saya berduaan sama Dina. Desi. Disitulah permasalahan terjadi. Oh, si Reza cemburu jadi ya? Makanya gue jadi nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Betul. Jadi ujung-ujung permasalahan ini, sahabat,
tetap di si Reja ya. Reja Biang Keladi. Oke, pantesan kita tadi agak berat pengen membenci Reja tapi enggak ada itu orangnya. Astagfirullahaladzim. Istighfar, Bu. Alhamdulillah. Ibu udah sadar. Ibu kenapa? Itu kenapa tadi? Istighfar, Bu. Enggak. Kenapa? Tadi Ibu lagi ngambil minum ke dapur. Ibu jatuh. Tiba-tiba jatuh. Enggak. Astagfirullah. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya, ini titik temunya ada di Reja, Pak. Makanya saya juga kesini. Tujuan utamanya saya selain mengobati, bantu mengobati istri Bapak, saya juga ingin mencari Reza. Gitu. Ya. Maaf Pak, kalau untuk selain Reza gitu ada permasalahan lain nggak? Untuk permasalahan lain mungkin nggak ada. Semenjak 5 bulan yang lalu permasalahan saya mungkin cuma itu doang. Oh, jadi Gus, permasalahannya cuma sama Reja doang, nggak ada yang lain gitu? Iya, jadi ya memang anak ini tuh ingin ngetes ilmu, Bun. Dia baru belajar, dia baru punya ilmu, jadi dites sama dia nih. Dia gak suka sama orang, dia tes, dia punya keinginan, dites gitu kan. Beginilah gitu kan, semena-mena jadinya. Jadi berarti itu mah antara cemburu. Ya, cemburu buta. Desi nyamper Ola, Olanya tuh gak ada. Yang ada hanya Pak Usman. Kelihatan sama Reja, otomatis si Reja ini cemburu kayaknya. Astagfirullah. Pak, bisa naik kemana sih, Pak? Aduh. Bu, kenapa lagi? Bawa ke kamar aja. Tapi ini udah sadar, Bu. Maaf ya, cuma lemes aja. Ayo, Pak, bawa ke kamar aja. Allahumma sholli ala sayyidina. Aduh. Aduh, ini akar permasalahannya tetap ya di Reja ya, Bu. Harus dimusnahinnya si Reja. Musnahin ilmunya. Sengaja kemarin tuh kita pengen tahu gurunya siapa itu kan. Akhirnya Allah berjalan nih. Kita ketemu lagi nih insya Allah sama Reja. Saya yakin. Bismillah. Ya. Tolongin ya Pak ya, saya ya Pak. Iya, sabar dulu aja. Bud, di sini Bud, bukan mahramnya Bud. Jauh kan Bud. Allah, wakwat. Ini Budi mepet-mepet terus. Enggak, saya Teola, ya. Teola kan jauh. Bukan mahrum, Bu. Istighfar. Maaf ya, Teh. Ya, enggak apa-apa. Ini punya si Ibu. Kalau kalian kesini lagi, kalian akan kerek basah. Astagfirullahaladzim. Saya enggak takut. Bu. Biar. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya. Paling cuma bisa gitu doang, Pak. Gitu doang, Mas. Enggak akan bisa lama dia berada dalam tubuh Ibu. Makanya saya juga minta bantu sama Bapak, sama Teola. Terus beri istighfar, ingetin istighfar, salawat. Ya Pak ya, ingetin terus. Jadi, karena masalahnya tetap di Reja. Kita harus cari dia. Bismillah. Tolong bantu ibu saya ya, Gus. Saya mohon. Bismillah, Teh. Kasihan ibu. Iya. Insya Allah kami siap bantu. Ini diminumnya Pak ya? Diminum Pak. Bud, ini kan ini udah diminum. Nanti kalau saya lihat Reja, saya info ke Gus ya? Iya, betul. Kasih kabar saya. Ya. Soalnya kita dari kemarin nyari dia nggak ada Bud ya. Emang agak susah. Nyari Reja agak susah. Ibunya aja sampai nangis-nangis. Pak, ibunya. Dulu dia bersekongkol sama ibunya, tapi alhamdulillah Allah beri dia ibunya jadi orang baik lagi. Udah tobat. Sekarang malah kelimpungan nih urus Reja. Nggak bisa dikasih tahu sama orang, apalagi sama orang tuanya. Pokoknya teteh kasih tahu kami kalau misalkan Reja ada di mana ya. Ya Pak ya, Bapak nggak usah khawatir. Ya Pak ya.
Bismillah. Bismillah. Ya Pak, kami pamit ya Pak ya. Makasih ya Gus. Iya, sama-sama. Makasih ya. Iya Teh. Sahabat, Bismillah sahabat ya, minta doanya buat kesembuhan ibu dari istrinya Pak Usman, dan juga doakan biar kita bisa ketemu langsung berbokin Raja. Si Raja pun cang emos aja ibu ya. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.